Cara membuat bayam cah udang. Nyalakan api, lalu masukkan 3 sendok makan minyak untuk menumis. Biarkan hingga panas selama 30 detik dengan api besar. Jika minyak sudah panas, masukkan bawang bombay cincang dan bawang putih cincang. Kemudian, aduk rata hingga harum. Jika bumbu sudah harum, setelah itu masukkan udang cincang. Kemudian, aduk hingga udang berubah warna. Setelah udang terlihat berubah warna, kemudian kecilkan api. Lalu tambahkan tauco dan saus sambal. Aduk sebentar hingga merata dengan bumbu. Selanjutnya, masukkan daun bayam yang sudah dicuci bersih. Tumis hingga harum dengan api besar untuk menjaga kesegaran pada bayam. Sesudah itu, bubuhi dengan garam dan merica bubuk. Lalu aduk rata hingga bumbu meresap. Jika semua bahan sudah merata dengan bumbu, matikan api dan siapkan piring saji.